jika rangkaian yang pertama rangkaian fungsi generator, kedua rangkaian AM, ketiga rangkaian PWM. Nah, ini ketiga rangkaian yang akan saya jelaskan. Tapi yang terlebih dahulu saya akan menjelaskan rangkaian fungsi generator. Fungsi generator adalah alat ukur elektronik yang menghasilkan gelombang berbentuk sinus dari dia RAM segi 4 dan bentuk gelombang busa. Fungsi generator juga memiliki pengertian sebuah instrumen terandalkan yang memberikan suatu pilihan beberapa bentuk gelombang yang frekuensinya diatur sepanjang rangkaian range yang melebar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekaligus dua rangkaian, yaitu rangkaian AM dan PWM. Rangkaian AM dan PWM ini terdiri dari beberapa komponen seperti papan PCB untuk memasang komponen dan potensio untuk mengatur atau mengubah sebuah tahanan, dan IC LM324 untuk membangkitkan sinyal PWM, di mana sinyal PWM berasal dari output sinyal AM. Di sini ada IC LM234, IC741 untuk membangkitkan sinyal AM, di mana hasil sinyalnya akan diteruskan untuk menghasilkan sinyal PWM. Ada terminal block untuk memasang input dari sinyal info, mix dan carry. Dan di sini juga terdapat resistor yang dipasang pada rangkaian. Dan ada juga soket IC untuk sebagai kedudukan IC. Baiklah, saya akan menjelaskan prinsip kerja AM dan PWM, di mana di sini AM prinsip pengaturan parameter dari sinyal pembawa frekuensi tinggi yang disesuaikan dengan sinyal info lebih rendah, sehingga frekuensi tadi dapat disampaikan ke media penerima untuk tujuannya, yaitu mewujudkan dimensi antena. Adapun kekurangan dari fungsi AM yaitu sinyalnya tergantung pada kondisi angin, pengaturan besar kecil amplitudo mempengaruhi sinyal info yang dibawa sinyal carry. Dan sedangkan di sini ada fungsi PWM, yaitu cara memanipulasi lebar sinyal yang dinyatakan dalam pulse atau periode untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda. Adapun tujuannya yaitu aplikasi pengontrolan tegangan ini yang masuk beban, yaitu kecepatan motor, di mana kecepatan motor tergantung dari amplitudo sinyal asli. Rangkaian saya, dan saya ucapkan terima kasih.